Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat petani dimanapun teman-teman berada. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke sobat, langsung saja di sini saya akan memberikan sedikit tip agar pengiritan ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Ini mungkin untuk para penyadap karet tidak asing lagi ya sama ini. Ini masih ada lagi teman-teman. Bentar. Nah ini adalah talang atau sudu karet yang sudah overdosis nih. Nah jadi ini bisa teman-teman lihat ya, ini udah tidak ada itu untuk alur karetnya lagi ya. Ini udah dipenuhi dengan gumpalan karet kering nih. Ini karet kering bersih ya. Nah jadi mungkin teman-teman kalau sudunya itu udah seperti ini karena susah untuk mencabutnya, seperti ini susah ya teman-teman. Nah ini mungkin memerlukan waktu yang lama kalau nyadap. Nah lebih baik jangan dibuang dan jangan ditarik-tarik seperti ini teman-teman. Caranya kumpulin aja, bawa pulang semuanya nih ya, seperti ini. Ini tinggal sedikitnya, kemarin udah kita bawa juga yang kemarin, dan kemarin sudah kita bersihin. Bagaimana cara membersihkannya ya? Oke, simak video ini ya teman-teman, jangan di skip karena dengan adanya pembuatan video ini teman-teman yang belum tahu menjadi tahu, dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Oke, caranya sangat mudah banget teman-teman. Nah jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Langkah awalnya yaitu kita ambil sebagian dari si garetnya itu atau dari karetnya itu ya. Nah seperti ini. Ini yang tidak ada talangnya ya, kita ambil. Kemudian ya tinggal kita ambil korek aja ya teman-teman. Kita bakar seperti ini ya. Jangan lupa buat teman-teman hati-hati karena ini bisa mercik ya. Nah mati ini kena angin. Dan siapkan kayu. Oke, langsung saja kita hidupkan apinya. Mantap. Oke teman-teman, nah jadi apinya ini sudah mulai hidup ya teman-teman. Nih, tapi belum hidup banget nih. Susah ya, banyak angin di luar nih, dan bakar ini juga harus di luar ya. Oke, kita geser sedikit kameranya. Saya tuh sangat hobi banget yang namanya berkarya, membuat-buat video ya teman-teman, walaupun ya simple sih, tapi mungkin banyak yang belum tahu teman-teman. Nah jadinya sengaja saya buatkan video untuk teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mungkin komentar teman-teman, alah cuman gitu doang, saya juga bisa. Ya emang bisa, mudah. Tapi kan banyak teman-teman kita yang belum tahu. Oke kameranya nanti kosong. Kita pindah ya. Aduh. Nah, wah anginnya malah ngikutin kamera. Nah gini aja lah kira-kira ya, kita dari jauh. Oke nah, jadi ini saya di pinggir rumah ya teman-teman, dan ini ada peliharaan. Jadi setelah pulang dari bekerja itu ngurusin peliharaannya ya. Ini untuk yang kecil-kecil, dan yang besar-besarnya itu ada di sebelah sana ya teman-teman. Ini ada ikan juga, dan itu ada cemong tuh, itu tempat mandinya. Nah itu ini peliharaan saya ya teman-teman, banyak peliharaan saya. Dan ini oke, apinya sudah mulai hidup. Nah jadi setelah apinya hidup seperti ini ya teman-teman, kita ambil ininya tadi, apa ini namanya, sigaretnya ya teman-teman nih. Nah ini kita masukkan saja ke sini ya teman-teman. Aduh gimana nih asapnya. Nah jadi apinya itu dia nggak mati teman-teman. Kita taruh ini karena ini ada karetnya ya, karet ini bisa dijadikan bahan bakar. Nah jadi seperti ini, kita bakar saja ya teman-teman. Ini akan membuat lebih irit ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu beli-beli lagi, kita memanfaatkan yang sudah ada aja ya. Tinggal kita bersihkan. Tapi kalau bersihnya pakai tangan, pakai kuku itu sakit teman-teman. Jadinya ya beginilah, tidak sakit tapi cuman kena asapnya aja. Nih asapnya banyak tuh. Tuh ya.
sini teman-teman. Apinya membesar ya, karena dia nggak mati nggak apinya, karena itu ada karetnya ya. Oke, kita tunggu saja teman-teman sampai benar-benar selesai. Jadi kalau nanti teman-teman merasa ini bermanfaat, silakan di share ya teman-teman ke semua media sosial teman-teman, dan khususnya ke teman-teman kita yang penyadap ya, biar awet talangnya, tidak perlu beli-beli lagi, jos gandos pokoknya. Kita menunggu itu dibakar ya. Kita mainan ini dulu. Emang. Nih. Woi, ditariknya tripodku. Woi. Bentar. Nih ya. Nah, berdiri. Mana titiknya? dia mau narik tripodku, teman-teman. Ditariknya. Itik quick. Ah, ini dia giginya enggak beneran ya, teman-teman. Ini ada kalungnya. Kalungnya itu dikasih yang bunyi-bunyi itu habis terus ya, dimakan sama dia. Ini udah kurang lebih umur 1 tahunan lah ya. Ini dari kecil banget ini, dari baru melahir mungkin umur 1 minggu ini. Tuh dia gigitin luka aku, ada luka. Aduh. Giginya luka aku nih. Mang. Action. Cemang ini pintar kalau suruh action di depan kamera. Woi, Mang. Mang, Cemang. Woi. Woi. Itik quick. Oke. Kita tunggu ya sampai selesai. Mantap. Mang. Hit. Itik quick. Masin kau jilat ini. Tengok tanganmu, kukumu, potongin ya. Waduh, narik kameranya dia. Oke lah, it, narik tripodnya, it. Itik quick. Narik tripodnya dia, teman-teman. Udahlah. Ditariknya lagi. Udah. Oke teman-teman, ini udah ada yang sudah agak itu ya, udah agak bersih nih ya. Bisa teman-teman lihat nih. Nih, kita ambil lagi dari sini. Nih ya. Tuh. Bersih ya, jos gandos kan. Nah, nih. Ini kuat ya. Ini enggak seperti besi kalau dibakar itu. Kalau besi dibakar itu dia akan mudah karena ini seng. Ini dibakar enggak apa-apa ya. Nih, tengok tuh. Kuat tuh, enggak bengkong-bengkong tuh. Nah. Mantap kan? Nih. Jos gandos, apinya akan mati ketika karetnya ini habis. Nah, ini ya. Tuh. Tadi kan besar tuh apinya, sekarang kecil tuh apinya. Ya karena ini sudunya bisa dipakai lagi. Mantap bosku. Ya. Setelah ini ya, tinggal kita tunggu itu aja. Kita tunggu sampai besok kan. Ini kan kita pulang dari nyadap itunya atau bersihnya. Jadi besok tinggal kita bawa ini udah nggak panas lagi. Kalau sekarang dipegang ya, teman-teman belajar dulu lah sama Master Limbat atau sama Mbah Marijan, Mbah Marijan udah meninggal ya. Master Limbat atau sama siapa ya? Sama Pak Jokowi lah. Teman-teman belajar sama Pak Jokowi tentang ilmu kebal, tahan panas ya. Tahan panas, tahan banting, tahan tinju. Oke. Jadi ini ya. Kita lihat, mantap, sempurna ya hasilnya. Ini ya. Nih. Lihat nih. Tuh. Oke, ini akan kita kumpulin ya. Kita lihat nanti hasil jarak dekatnya. Oke. Mantap. Nah, jadi inilah hasil dari yang kita bakar tadi ya. Tadi hasilnya itu tahu sendiri kan di awal video tadi. Nah, ini kita bakar sangat bersih banget ya, teman-teman. Ini udah enggak panas lagi. Nah, ini selain bersih dia juga licin. Dia tidak ada yang lengket-lengketnya itu ya. Dia licin nih, bersih banget nih. Ini ya, nih. Nih, bersih nih. Depan belakang tadi kan, belakang-belakangnya sini juga banyak tadi yang bekas netes-netesnya itu panjang-panjang gitu. Nih, bersih banget. Oke, mantap nih. Gosong ya.
tapi bersih tuh. Ini ya. Oke, ini sudah nggak panas ya teman-teman. Kita lihat perbedaannya dari yang tadi pas masih banyak getahnya, banyak segaretnya atau banyak ya banyak getahnya lah ya, masih kotor. Sekarang udah bersih nih, dikit banget ya. Tadi banyak padahal nih. Tuh. Nah, gimana? Mantap nggak solusinya? Daripada teman-teman cukil-cukil pakai kuku, pakai pisau kan? Bahaya tuh kalau pakai pisau, bisa kecucuk tangan. Saya juga pernah dulu pakai pisau kecucuk tangan, pakai pahat atau pakai pisau sadapnya kena tangan, sakit juga. Nah ini dibakar bentar aja, nggak sampai 3 menit lah, sekitaran itulah 3 menitan lah. Nih, udah bersih kayak gini. Jus gandos, daripada kita beli lagi sudu kan lumayan 10.000 cuma dapat itu 3 ikan. Mending dicabutin, selesai nyadap kan cabutin, besoknya itu diganti, apa bukan diganti, dibakar, habis itu udah dibawa lagi dah, mantap. Nggak perlu beli ya kan, ini kuat ya, ini nggak bengkok, nggak benda bengkok, nggak kayak besi kalau dibakar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Salam petani dari Sumsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.